PSIS tak gentar dengan rekor istimewa Dewa United bersama pelatih barunya. Pelatih interim PSIS Semarang, Muhammad Ridwan, menyadari sepenuhnya bahwa Dewa United bukanlah lawan yang mudah dihadapi pada laga pekan ke-24 kompetisi BRI Liga 1 2022-2023. Sejak kursi pelatih Dewa United diambil alih oleh Ian Olderi Kering, tim berjulukan Tangsel Warriors ini memang memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Sebab, mereka tampil tak terkalahkan dalam 6 laga terakhir, dengan catatan, ada 3 kemenangan dan 3 hasil imbang. Ridwan pun menyadari bahwa tim lawan sedang dalam kondisi terbaiknya, oleh karena itu, ia meminta Septian David Maulana DKK untuk tetap waspada. Saat ini Dewa United sedang dalam tren yang sangat baik, mereka juga belum pernah mengalami kekalahan pada beberapa laga terakhir, kata Ridwan. Meskipun pertandingan melawan Persebaya Surabaya ditunda, kewaspadaan kami terhadap Dewa United tidak akan menurun, lanjutnya. Jika pelatih Dewa United sukses mengantarkan 6 laga tanpa terkalahkan, Muhammad Ridwan yang berstatus sebagai caretaker juga punya catatan yang tak kalah mentereng. Pasalnya, sejak ditunjuk sebagai nahoda sementara Mahesa Jenar, Ridwan sukses membawa PSIS meraih 3 kemenangan dan 1 kekalahan. Kepastian jadwal kedatangan pelatih baru PSIS Semarang, Gilbert Agius merapat Februari tahun 2023 ini. Rumor merapatnya Gilbert Agius ke PSIS Semarang makin menguat. Bahkan mantan pelatih Malta, Gilbert Agius disebut-sebut akan datang dalam waktu dekat, Mahesa Jenar kabarnya sudah deal dengan seorang pelatih asing. Beberapa hari terakhir, PSIS Semarang terus dikaitkan dengan sejumlah nama pelatih hebat. Salah satunya Gilbert Agius, update terkini menyebutkan, PSIS Semarang kabarnya sepakat mendatangkan Gilbert Agius. Kabar terkini yang menyinggung sosok kandidat pelatih anyar PSIS Semarang tampak pada unggahan instastory akun @gosbol, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023. Pelatih kelahiran Pieta tersebut kabarnya akan diumumkan pada tanggal 15 Februari tahun 2023, menarik dinantikan, kapan PSIS Semarang akan mengumumkan Gilbert Agius.